Dendam terbalaskan, Rusia serang pusat kantor kepresidenan Ukraina dan markas militer asing. Rusia kembali meluncurkan serangan rudal ke Ukraina dan markas militer asing Jumat malam. Kali ini serangan rudal menghantam dua bangunan hingga terbakar. Dilansir The Guardian, ada ratusan pasukan asing terluka akibat tertimpa puing-puing bangunan. Selain bangunan kantor kepresidenan Ukraina, rudal juga menghantam gedung dinas keamanan Ukraina dan markas militer Amerika. Wali kota Ukraina Boris Filatov mengatakan gedung tersebut telah diserang sebanyak 24 kali sejak Zelensky tuduh Rusia. Adapun serangan rudal ini terjadi setelah ledakan dahsyat mengguncang kota Taganrog di Rusia Selatan. Rusia menyebut ledakan itu bersumber dari serangan rudal yang menghantam pusat kota Ukraina. Pejabat regional menuduh Ukraina sebagai dalang di balik serangan tersebut. Akibatnya ratusan pasukan asing terluka karena terkena puing-puing bangunan. Rusia juga telah mengidentifikasi jenis rudal yang ditembakkan yakni berjenis S-200. Diduga Ukraina meluncurkan 43 rudal, namun satu di antaranya ditembak jatuh di wilayah Azov. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus di Ukraina yang sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya berhasil menggagalkan serangan dari pihak Ukraina di arah Kupiansk, serangan penerbangan di militer, tembakan artileri dan sistem senjata berat mencegah upaya pasukan Ukraina untuk menyerang pemukiman Kuzemovka di Luhansk. Hingga 78 prajurit Ukraina, 2 pengangkut personil lapis baja, dan 4 truk pick-up dihancurkan. Pasukan Rusia juga berhasil menggagalkan upaya Ukraina untuk menyerang ke arah pemukiman Kolomichika dan Zitlovka dari Luhansk. Di arah Donetsk, Kremlin menyebut pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk memulihkan posisi pasukan mereka di wilayah pemukiman Andriivka, Gordiyovka, Avdiivka, dan Mariinka dari Donetsk. Sementara itu, di arah selatan Donetsk, musuh melakukan upaya untuk melakukan serangan balik di wilayah pemukiman Slatkoye, Shevchenko, dan Novobayorskoye di Donetsk. Serangan-serangan penerbangan dan tembakan artileri menghentikan unit angkatan bersenjata Ukraina dan mendorong mereka kembali ke posisi semula. Di sisi lain, penerbangan operasional taktis dan militer, pasukan misil dan artileri mengalahkan 3 pos komando Ukraina di wilayah permukiman Kupiansk, wilayah Kharkov, Vyatogorsk, dan Konstantinovka di Donetsk. Selain itu, 84 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja dan perlengkapan militer di 195 distrik dihantam. Pasukan Rusia juga berhasil menghantam 2 titik penempatan sementara tentara bayaran asing di dekat pemukiman Krabatorsk di Donetsk. Adapun di area pemukiman Galeniki, Republik Rakyat Donetsk, sebuah radar counter baterai AN/TPK-37 buatan AS dihancurkan di daerah pemukiman Tabaevka, wilayah Kharkiv, dan Primorskoye, wilayah Zaporozhye. 2 depot senjata, roket dan artileri serta munisi angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak hanya itu, pesawat tempur angkatan udara Rusia menembak jatuh helikopter Mi-8 angkatan udara Ukraina di dekat desa Selidovo di Donetsk. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 336 pesawat, 178 helikopter, 2609 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat, 6.970 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 908 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.652 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.450 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Seorang tentara bayaran asing yang ikut berperang di sisi militer Ukraina memberikan kesaksian kegerian menghadapi tentara Rusia. Tangguhnya armada beruang merah membuat ia dan banyak rekan-rekannya trauma hebat. FIFA Militer melaporkan dalam berita Minggu, sejumlah besar tentara bayaran asing asal Jerman dan Polandia tewas akibat serangan rudal militer Rusia di Lviv Oblast, Provinsi Lviv. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, serangan itu sebenarnya terjadi pada 4 Agustus 2023 tetapi baru diinformasikan Kementerian Pertahanan Rusia akhir pekan kemarin.
Dalam keterangannya, Kementerian Pimpinan Jenderal Sergei Shoigu menegaskan akan terus menghabisi seluruh tentara bayaran asing yang turut membela Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis data yang menjelaskan jika sekitar 4.990 orang tentara bayaran asing tewas selama operasi militer khusus atau NVO. Digelar sejak 24 Februari 2022 lalu, sementara 4.910 lainnya memilih kabur dari pertempuran. Ternyata keputusan tentara bayaran yang memilih melarikan diri benar-benar tidak salah. Seorang tentara bayaran yang berposisi sebagai penembak jitu menggambarkan kedikdayaan militer Rusia. Tentara bayaran yang identitasnya dirahasiakan ini juga menggambarkan bagaimana kewalahannya. Pasukan Ukraina melewati ladang ranjau dan sulitnya menembus benteng tentara Rusia. Ia bahkan memastikan siapapun yang berada di hadapan pasukan Rusia akan merasa seperti berada di dalam neraka. Jika Anda berada di jalur kontak, yaitu secara harfiah berhadapan langsung dengan tentara Rusia, ini benar-benar neraka, ucap tentara bayaran itu dilansir FIFA Militer dari media Inggris Express. Lebih lanjut, ia mengatakan mental pasukan angkatan bersenjata Ukraina atau AFU hancur total, terutama saat melancarkan operasi serangan balik menurutnya pasukan yang sudah disiapkan dalam waktu lama. Dihancurkan pasukan Rusia dalam sekejap. Bagi banyak orang Ukraina, pertempuran itu merupakan kekecewaan besar. Karena ratusan tentara yang telah lama mempersiapkan serangan terluka parah atau hancur dalam hitungan detik oleh peluru nyasar atau pecahan peluru, katanya. Jumlah tentara bayaran yang dimobilisasi dari negara-negara Eropa terus berkurang dikarenakan perlakuan tak etis militer Ukraina terhadap para tentara bayaran. Oleh karenanya, militer Ukraina meminta bantuan Badan Intelijen Pusat atau CIA Amerika Serikat untuk merekrut tentara bayaran dari Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara Asia. Rusia dilaporkan kembali melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina Jumat dalam pernyataan pagi waktu setempat. Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan musuh kembali menyerang kota-kota dan infrastruktur kritis. Ini dilakukan di tengah safari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke beberapa negara Eropa untuk meminta senjata. Jarak jauh bukan hanya rudal Rusia, rudal Iran juga ditembakkan. 7 drone kamikaze buatan Iran diluncurkan dari Laut Azov dan 6 rudal jelajah kaliber dari Laut Hitam, kata Ukraina dikutip AFP. Angkatan Udara mengatakan telah menembak jatuh 5 drone dan 5 rudal kaliber, tambahnya dikutip laman yang sama.